Oke, hari ini saya akan masak steam ikan siakap. Oke, ini adalah contoh ikan siakap yang sudah dibersihkan, di mana sisiknya sudah dibuang dan sirip juga sudah dipotong. Jadi ikan ini sudah dibersihkan, yang sudah dibersihkan dan dipotong jadi dua. Oke, kita potong, sudah belah dua dan kita terbalikkan seperti ini. Oke. Jadi ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk steam ikan nanti ya, yaitu sayur masin, carrot, chili, dan halia, dan juga kulat Cina. Kulat ini harus direndam sehingga lembut, baru kita hiriskan. Oke, saya lupa tadi. Dua ulas bawang putih juga. Oke, langkah kedua ialah kita hiriskan semua bahan ini. Pertama, kita hiriskan halia. Oke, kedua kita potong ini sayur masin. Hiriskan juga. Hiriskan memanjang. Oke, ini dia sayur yang sudah dipotong, sayur masin. Rendamkan dalam air dahulu. Rendamkan supaya tidak terlalu masin. Rendamkan. Oke, sekarang kita hiris gulab Cina ini yang sudah dilembutkan tadi. Oke, sekarang kita kulat Cina kita hiriskan juga. Hiris memanjang dan nipis. Oke, sekarang kita ambil cili juga kita hiriskan. Cili besar. Sekarang bawang putih juga kita potong, kemudian kita cincangkan nanti ya. Kita cincangkan. Oke, sekarang carrot. Carrot kita hiriskan ya. Ini adalah sayur masin yang sudah direndam. Jadi saya perlu cucikan sekali lagi ya. Cucikan sekali lagi. Oke, ini adalah sayur masin yang saya sudah tukar air kali kedua. Oke, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga kita tengok ikan ini ya. Di ikan siakap ini kita nak steamkan dia. Kalau boleh kita hiriskan. Oke, ikan ini saya hiriskan. Supaya rempah-rempah tu perasa dia boleh menyerap ke dalam. Okey. Dan okey, kemudian saya pindahkan ke sini. Sekarang ialah kita nak pindahkan semua bahan ini. Pertama kita letak kulat. Taburkan kulat itu di sini. Thank you.
Rasa kita lah. Kalau nak dia sedap lagi, letak banyak sikit lah. Jadi ikan ni sudah masak. Jadi macam mana kita tahu dia masak? Kita tengok ikan. Bentuk ikan siakap yang dikukus menggunakan sayur masin dan kulat. Jadi yang carrot itu, cili itu hanya sebagai hiasan dia saja dan untuk tambah rasa dia. Jadi itu saja. Kalau ada salah dan silap semasa saya membuat video ini, saya memohon ampun. Ini adalah salah satu daripada masakan orang Cina juga. Jadi kalau pergi kedai-kedai Cina, mereka akan buat macam inilah. Jadi ini selalunya saya sediakan untuk keluarga saya juga, saya gunakan cara ini. Nah, itu saja. Sekian. Terima kasih.